super mewah banget, dapat bathtub, balkon yang super luas, terus yang paling asik adalah infinity poolnya yang keren banget, yang city view, terus kayak gedung-gedung tinggi ala Jaksel, dan itu menurut gue bakal jadi selling point dari apartemen yang gue gerbek kali ini bareng gerbek Hotel Games. Oke, halo teman-teman semua, balik lagi di YouTube channel gue, Aditora TV. Ngeng. I've got this feeling, I'm feeling you could be the one. Jadi ini konsepnya agak beda nih. Biasanya kan video gerobak hotel tuh gue ada di hotel langsung. Cuman kali ini karena emang konsepnya bukan sebenarnya dibikin sengaja beda, tapi karena pas lagi eventnya, hari-harinya itu gue kayak ngerasa bikin video tuh gak runut gitu. Jadi kayak harusnya mulainya gini-gini, tapi kayak wah sepertinya tidak beraturan gitu, jadi kayak udah deh bikin konsep kayak gini. Nah, dan gue juga penasaran pengen nyobain fitur baru dari Traveloka, yaitu namanya Holiday Stays. Jadi kalau teman-teman semua bukan ya aplikasi Traveloka, di aplikasi Traveloka itu ada yang baru namanya Holiday Stay. Nah, Holiday Stay itu isinya ada villa, juga apartemen. Nah, yang asiknya di aplikasi ini, setelah kalian pilih-pilih villa atau apartemen yang sesuai dengan akomodasi kalian, baik secara harga maupun fasilitas yang pengen kalian pilih, itu ada namanya fitur chat pengelola. Jadi kalian bisa nanya-nanya di situ. Kalau emang kalian anaknya mageran kayak gue, jadi kayak bisa nggak usah datang dulu gitu, nggak usah survei, bisa langsung chat di aplikasi Traveloka, pilih juga nama villa atau apartemen yang pengen kalian pilih buat holiday stay, dan tinggal chat pengelolanya kalau pengen nanya, pak di sini ada kompor gak, pak di sini ada alat-alat untuk pendukung pengen masak-masak gak gitu kan. Nah, jadi pas banget di kali ini gue nyobain salah satu apartemen hotel yang ada di Jakarta Selatan. Ini ada di Sudirman. Sudirman itu Jakarta Selatan apa Jakarta Pusat? Ya, coba tulis di kolom komentar yang kalian. Jadi kali ini kebetulan gue kumpul bareng gengs gue. Asik gengs gue. Jadi anak-anak gerobak hotel gengs itu gue bikin iseng karena sosial media aja gitu. Gue di TikTok bikin video tentang kayak, hey staycation bareng yuk. Terus tiba-tiba bikin grup WhatsApp dan serame itu. Dan anak-anaknya juga asik-asik, terus gue pilih kayak kurang lebih 15 orang untuk staycation bareng di apartemen ini dengan harga yang lumayan. Waktu itu harganya sekitar 1 koma deh sekian, kalian bisa lihat sendiri di sini nih tampilannya. Nah, pas gue grebek sih emang nih apartemen tuh agak sedikit, kata teman-teman gue yang udah, kalian bilang kalau datang ke sini jangan langsung berkebanyakan. Kalian kalau tahu nih mungkin agak kaget karena gue kesini bareng teman-teman gue tuh semuanya sampai 16 orang. Lu bayangin tuh satu bed, one bedroom gitu diisi sama 16 orang gimana tadi kan. Nah, dari situ gue emang datangnya enggak sekaligus 16 orang, jadi kayak datangnya 2, 3, 2, 1, 1 dijemput satu-satu ke bawah. Nah, untuk fasilitasnya sendiri emang dengan harga 1 jutaan udah dapet super mewah banget. Itu kayak udah full kitchen set, udah dapet one bedroom, udah dapet bathtub, udah dapet balkon yang super luas, terus yang paling asik adalah infinity poolnya yang keren banget karena emang secara view-nya itu emang city view, terus kayak gedung-gedung tinggi ala Jaksel, dan itu menurut gue bakal jadi selling point dari apartemen yang gue gerbek kali ini bareng gerbek Hotel Games. Jadi sebenarnya gue pengen ceritain dari sini, selain review apartemennya juga pengen ngasih tahu bahwa ini adalah event pertama yang gue adain bareng community gue ini. Iseng sih, cuman kayak gue pikir kayaknya emang harus deh sekali dua kali gue bikin event bareng teman-teman, kumpul bareng kayak gini. Dan gue udah langsung memutuskan waktu itu, ya udah gue booking satu apartemen itu seharga 1 jutaan, terus kayak kita masak-masak, kita ada yang bisa bawa makanan, ada juga yang ngasih sumbang snack, cemilan gitu-gitu, jadi kayak kumpul bareng, seru banget cerita-cerita di mana kita, kenapa alasan mereka bisa join grup gue, kenapa mereka tiba-tiba ketemu akun gue atau video gue. Nah, dari situ ternyata emang banyak banget alasannya. Singkat cerita, emang gue di situ kayak sekalian ngerayain salah satu yang ulang tahun juga, terus sekalian juga ngobrol-ngobrol, sesi sharing kenapa bisa masuk gerbok hotel grup di WhatsApp juga di Telegram. Oke, nah lanjut ke hotelnya. Sorry, apartemen secara kenyamanan ini asik banget, sumpah. Walaupun dengan harga yang menurut gue agak pricey ya, tapi emang worth it untuk fasilitas dan lain-lainnya. Dan
untuk misalkan kolam renangnya sendiri, emang itu waktu itu gue nggak ngerti itu sebenarnya boleh atau nggak datang seramai itu. Cuman pas gue datang kemarin emang hampir turun semua, itu sekitar kayak belasan orang ke kolam renangnya. Kolam renangnya emang nggak terlalu luas, cuman dengan view yang kayak gitu itu cukup bagus banget dan menurut gue worth it buat kalian cobain. Gue ngelilingi ini kamar tidurnya, pas masuk tuh di sebelah kiri ada kompor, sebelah kanannya tuh ada kayak buat nyuci-nyuci gitu, kitchen set juga ada kompor, ada lengkap deh semuanya, ada alat masaknya juga. Terus pas masuk tuh ada ruangan yang ada TV-nya, ada ruang kumpul bareng-bareng tuh, ada meja makan, ada sofa, ada balkonnya di depan, itu bisa kalian buat smoking area. Tapi kalau nggak salah, kalau mau buka si balkon, kalian harus bikin pernyataan tanda tangan gitu. Cuman bukan gue yang ngurus, jadi gue kurang tahu nih, nggak bisa gambarin gimana. Dan masuk ke ruangan bedroomnya, itu ada kasur yang lumayan king size deh kayaknya. Nah, dan dia tuh langsung dikelilingi sama kaca juga, jadi jendelanya bisa dibuka. Corner room, jadi si balkonnya juga langsung ngelilingin gitu. Dan untuk kamar mandinya, gue gak nyobain sih untuk mid-time di bathtub-nya, karena ini kayak emang event lagi bareng-bareng, jadi kayak yaudahlah next time gue nyobain sendiri nanti ya gitu kan. Dan pas gue lihat emang bathtub-nya dengan pemandangan kaca gitu terbuka, terus ada shower, standing shower juga, dapet amenities, anduk dan lain-lain. Dan buat gue ini yaudahlah ya, dengan harga 1 jutaan dapet semewah ini, kolam renangnya asik, terus kayak view di balkonnya juga super Instagramable banget. Kayak konten gak bakal habis nih kalau di situ, bisa bikin banyak. Dan mungkin kalian juga nonton video ini gara-gara lihat Reels atau TikTok gue. Itu aja sih semuanya teman-teman. Dan gue juga pengen makasih banyak semua buat Gerobak Hotel Gengs yang udah datang ke event pertama kita meet up. Mungkin mereka udah sering meet up, cuman yang benar-benar official yang gue bikin sendiri dan gue adain ini. Dan semuanya juga makasih buat Traveloka yang udah mendukung event ini, jadi kayak bisa ngumpulin teman-teman Gerobak Hotel Gengs di Somerset, Sudirman, Jakarta Selatan. Itu aja sih, semoga reviewnya, gue nggak tahu sih ini bisa dibilang ini review atau enggak, tapi ya ada gambaran lah buat kalian gimana cara mesen dan lain-lainnya kalau kita mesennya pakai aplikasi Traveloka dan pakai fitur barunya Holiday Stays, bisa chat pengelola. Oke, makasih yang udah nonton videonya sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga nonton video Gerobak Hotel episode lainnya di sini. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya di Aditora TV. Yeay, dadah!